Alright guys, assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Lokos Marem. Okay guys, hari ini kita orang sekarang berada dekat Sunway Beatbox. Sunway Beatbox yang mana hari ini ada berlangsungnya event Honda Day Volume 4. Dah Volume 4 tau. Diam-diam dah Volume 4. So, sekarang ni kita orang baru je sampai. Gerak daripada Batu Pahat tadi dalam pukul 10. Lepas tu boleh terlajar pula jalan. Salah masuk apa? Salah exit tadi. Dah jadi 2 jam perjalanan. Sepatutnya perjalanan dalam average 1 jam suku macam tu, 1 jam setengah dah sampai. So, kena extra lagi setengah jam sebab kan tersalah jalan. Bukan tak tahu jalan tau sebenarnya, tapi lalai. Tengah bawah tu duk sembang-sembang sana, sembang sini, sembang sana, sembang sini. Sekali rupa-rupanya salah jalan, dah terlepas izin. Jadinya tak melengahkan masa, kita orang cepat-cepat datang sini sebab hari ni adalah hari yang kedua. Semalam hari yang pertama. Semalam saya tak dapat hadir sebab semalam kita ada program lain. So, hari ni kita datang sini terus nak tengok apa kereta-kereta yang best. Dan dengarnya, pada hari ni banyak kereta-kereta yang luar biasa. Banyak kereta-kereta yang cantik. Banyak kereta-kereta yang super-super rare. Pada hari ni untuk Honda Day Volume 4 ni, kita tak nak melengahkan lagi. Kita kena masuk dalam, tengok kereta apa dan jentera-jentera apa yang padu dekat dalam sana untuk kita dapatkan. Jom. Tapi sebelum tu kena pergi dekat entrance dulu. Daripada pukul apa ni? Daripada pukul 9, 10 lah. 10. Pukul 10 lah. 10 malam kot. Berapa biji kereta hari ni ada? Mungkin tapi ya, tak kira pula. Aduh, tak kira pula. Jangan kita tanya. Dia berapa orang masuk? Okey. Boleh masuk eh? Boleh. Boleh masuk. Okey, baik. Thank you. So kalau nak masuk dekat sini, kena bayar dulu lah satu kepala RM10 sebab kami ni dijemput insya-Allah. Amin. Kita nak tengok ah, tak sabar. Gila-gila tak sabar sebab dekat dalam ni sangat-sangat banyak kereta yang rare. Yang rare ada, yang performance ada, yang superb ada. Tengok jelah geng, tengok jelah. Hari ni saya dengan tim saya, dua orang. Tadi geng mana geng? Geng kat belakang sana. Dia tengah setelkan untuk entrance. So guys, jomlah kita tengok apa yang ada dekat sini sedikit sebanyak. Tapi saya kena jumpa dulu kawan-kawan media saya. Jom kita tengok, jom. Inilah Boss Terminator. Nampak Terminator. Lama tak jumpa kita punya sahabat. Kali ni dia bawa betul-betul lah. Betul-betul pecahkan panggung lah. Ini kena box office tau. Kalah polis 3. Paling meledak ni. Paling meledak. Okay, sebenarnya kita kat sini kan dah salah apa? Salah masuk rumah tau. Betul. Oh, ni Honda Day. Tiba-tiba ada Mitsubishi pula kan. Keluar satu kan. Macam mana ni kan? Jemaah kita tengok. Jom. Hari tu saya dah tengok dah kereta ni. Tapi waktu tu masih warna hijau lagi. Tapi kali ni tengok dia dah jadi oren pula kan. Ini memang superb ni bang. Ni kali ni dah betul-betul totally out dah ni bang. Memang dah all out dah ni. Ada lagi? Ada. Abang Eddie Gino tak pernah relax. Memang tak pernah relax. Dia bagi, sentiasa bagi je. Pada saya benda ni satu kepuasan dah. Kalau kita buat satu-satu konsep yang berbeza kan. Betul. Untuk setiap peminat yang mengikuti perkembangan Terminator ni. Betul. Sebab setiap kali kalau dia datang event, lepas tu benda lain, dia jadi satu surprise. Kalau korang nak tahu, setahun 2-3 kali tukar konsep. Memang dahsyat. Patutlah. Bang, dengar-dengarnya yang latest yang akan datang ni akan pergi ke mana? Banyak. Kita ada jemput jemputan ke luar negara lah. Jakarta, Indonesia. Lepas tu kita pergi ke Singapura. Singapura, Jakarta. Japan pun kita tengah discuss untuk pergi Sabah, Japan. Dan orang kata Sabah. Sabah ni untuk bulan 11 ni lah. Dekat ni Sabah lah. Kat Sabah lah. Kita kira pergi ke sana tu as a superstar lah. Tengok siapa kata main kereta tak boleh pergi. Come on. Boleh pergi. Abang Eddie dah tunjukkan daripada dulu bang. Daripada dulu zaman Burak. Ya, betul. Sampai sekarang dah masuk Terminator. Memang luar biasa lah. Macam mana yang dekat Tokyo tu seluruh sama lagi macam ni lah. Sebab apa kita tak nak ubah? Pasal kita nak orang tengok Puas-puas yang Tokyo Tu Saloon punya konsep. Betul. Sebab masa dekat Tokyo Tu Saloon ni memang betul-betul dia dah viral lah. Dia keluar daripada dekat TikTok pun dah viral kan. Ikon ni bang. Keluar langgar langsir. Bukan langsir, dia kertas kan. Dia koyak kan. Waktu keluar asap kan. Gempak. Memang cun lah. Ini hasil tangan anak Johor. Yang paling best Abang Eddie ni, dia orang Batu Pahat tau. Mesti korang tak tahu kan. Orang Parit Sulung ni. Parit lapis laman, padat keripik. Tengok. Dah cakap dah. Orang Pek Sulung tak boleh pergi ke? Kemon, orang Pek Sulung. Contoh, wakil kita. Saya pun orang Pek Sulung lah. Jawa is awesome. The best. Paling dekat event pergi ke Sabah, Sarawak. Paling dekat ni, untuk yang terdekat je lah, Adospeed. Adospeed. Sedang. Jadi, bulan 7, hujung bulan. Hujung bulan ni. 29-30. Okay, 29-30 ni, kita bawa satu lagi, mungkin ada surprise lah. Tapi tak banyak. Tapi ada sikit lah surprise. Okay guys, korang kena follow, tengok perkembangan kereta ni. Sebab apa? Luar biasa. Hari tu, saya tengok, saya rasa tahun lepas lah saya pergi tengok yang tambang kan. Color, hijau lagi. Color tu ambil masa dalam 2 minggu lebih kita tukar.
daripada hijau pergi ke ni spray bukan ni spray. Kalau yang hijau yang hari tu wrap. Yang hijau sebelum tu spray. Yang ini spray. Kita ambil masa 2 minggu lebih. Kita bogil habis semua dengan enjin-enjin ni semua tak ada, dengan apa isi perut pun tak ada. Enjin pun dah set up baru. Sebelum ni tak ada main banyak krum. Sekarang dah krum, 4 krum dah terlalu banyak dah. Dia more pada kita nak pada bling-bling punya konsep lah. Clean. Bila orang tengok kereta ni dia jadi macam tak ada orang buat ni dengan bonet transparent. Rugilah kalau korang tak datang event-event yang besar macam ni. Korang kena datang sebenarnya event-event yang besar macam ni. Sebab korang, kau ingat kereta macam ni senang-senang nak turun event ke? Ini nak turun event pun towing pun special sebab dia agak lebar 9 kaki lah lebih kurang. Lebar dia. Tengok panjang. Kalau kita tengok Ferrari Lamborghini pun 8 kaki lebih. Yang ni 9 kaki lah. Sebab kita belakang kita gunakan sport rim yang agak lebar 14 cm. Lagi memang ini memang awesome lagi. Memang awesome. Korang kena tengok kereta ni. Pergi tengok. Ada tu kau ada, boleh melancong, kadu baik, bawa keluarga. Aku ada ni, ada tu kau ada. Semua aku sayang, aku tak ada duit, lay pokok kosong. Si fulan tanya, belajar ke mana.